demi nambah cinta. Telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Iskas, y las moriscas, mujer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabukato, adonan dari Perum, youtuber tertua di semesta. Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat tengah malam, selamat duha, selamat sore untuk penonton Pesantren Jalali channel di 5 benua. Sekarang 22 Desember, Hari Ibu. Saya mau masak untuk istri saya. Ibu saya udah almarhum. Lihat, kelihatan kan nih? Nih, saya mau bikin sop. Saya udah belanja tadi sop-sopan 5.000, wortel, buncis, sama apa tuh ya? Kentang 3 macam. Ditambahin nama ininya. Ada bawang sama seledri. Itu udah saya potong tuh. Saya bisa motong. Gitu. Karena saya motong wortel, gini caranya motong wortel ya, liatin. Bu, dengerin, lihat. Ini yang gede ini belah dua. Terus ini belah lagi. Gitu. Dipotong. Bismillah, jangan lupa. Supaya masaknya nanti enak dimakan istri saya. Inilah Hari Ibu. Bapaknya yang masak. Tuh gitu ya. Buat yang gadis-gadis, belajar masak, jangan main Pak. Apa, nonton drakor aja, masak. Pak, kok sop kecil-kecil gitu? Enggak gitu, Pak, sop. Itu mah mau bikin bakwan, pondok kecil sop, Pak, kan enggak begitu. Wah, gitu ya? Salah, cuma... Enggak, ini ala yuk, tukang donat ya, gede. Nah, gitu. Oh, gaya-gaya, salah lagi. Salah. Enggak ada salah. Kayak rakyat aja selalu salah, gimana sih? Pemerintah yang Pak, kasih kecil Pak itu kelolodan nanti. Kelolodan ya tikunya kalau makan. Jangan suka nyalain rakyat apa sih? Ini gini ya. Gini ya. Kecil-kecil. Ini gede. Matangnya susah nanti. Ini. Iya. Oh. Saya mau diajari dong, saya mau persembahkan ini untuk istri saya. Hari Ibu. Pencitraan. Pokoknya saya mau jadi youtuber gak serius ya. Kalau pengen serius tuh lihat channelnya Refli Harun, Helmi Yahya, Kani Ilyas Club. Jangan channel saya, channel saya mau channel youtuber tertua di semesta. Ini ada caranya, ada tekniknya. Begini. Miring. Jadi akal itu harus lurus. Jangan miring. Makan gaya. Rakyat selalu salah. Bismillah, biarkan rakyat berkreasi. Kalau diginiin, nggak apa-apa tuh teh. Iya nggak bisa makan sop gitu. Iya nggak apa-apa, itu kreativitas itu penting dalam kehidupan. Kenapa harus begini sih? Kan kotak-kotak dadu boleh ya. Nggak keloloten, nggak kesel. Yang penting dikunya 34 kali kalau makan itu dikunya kata orang. Nonton saya, ya nggak kelar-kelar 34 kali. Kalau saya 2 kali, punya cukup lah. Suen, lamaan makan. Makan tuh yang cepet. Hidup kan singkat ya. Itu Bung Karno waktu dulu zaman pra kemerdekaan waktu ditahan Belanda. Makan dikasih waktu cuma 3 menit makan. Iya. Ya. Makan lama-lama. Ya kan? Makannya lama, ibadahnya cepat, sholatnya kilat, makan sambil kungkung-kungkung. Waktunya masuk kerja jam 1 belum masuk dia, masih di warung ngobrol. Udah ya, selamat Hari Ibu, semoga ibu-ibu di seluruh dunia ya selalu sehat dalam keimanan ya, selalu sehat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5.000. Inilah hadiah terbaik saya untuk istri saya, yaitu Rp5.000 sop. Tapi yang masak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko.
tukang donat dari Parung, youtuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Gimana kalau sob dicampur apel mapir, bagus sekali ya. Demi nambah cinta, telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Iskas, y las moriscas tanah. Aku jalan dari sini berapa menit?